Halo sahabat bonsai, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Hikmah Bonsai Channel akan mengupdate suatu bahan bonsai, yaitu beringin dolar, yang mana 8 bulan yang lalu telah saya program akar dengan mencakok besar atau akar gantung-gantung yang saya satukan dengan tanah, terus saya tiritkan di atas batu. Ini batunya ya, dan ini juga masih ada talinya. Nah, masih aja penyangganya, karena ini baru saja kita pindah, ini sebelum tempat kita apain, baru kita pindah, kita angkat, kita buang karungnya ya. Dalam proses pengarungan kemarin itu, atau kita cangkok yang besar itu ada di video ya, di video saya yang 8 bulan yang lalu. Ini sudah akarnya itu besarnya, yang ini yang kemarin saya potong akarnya ya, yang keluar, yang menjulur keluar dua, sudah saya sisip juga akarnya, kemarin sudah saya manfaatkan, saya sisip dengan beringin pemeng. Nanti akan saya videokan hasilnya. Berikutnya ya, ini masih dalam proses penyuburkan dulu, setelah nanti kita program lagi ranting dan cabangnya. Sekaligus hari ini atau konten ini nanti akan saya tunjukkan lagi satu bantuan saya lagi, itu dingin, masih dalam dingin bintang dolar, itu masih di ground juga, masih di tanah. Nanti rencana akan kita potong ya, mungkin akan kita jadikan dua atau tiga bahan bonsai, karena sudah lumayan, sudah batangnya sudah besar ya, selengan tangan. Baik, lanjut kita beralih ke bahan bonsai yang selanjutnya. Bahan bonsai inilah yang satu ya, ini sebenarnya sih sudah jadi tapi ini berhubung tidak ada tempat yang atau pot yang besar, terpaksa ini akan kita jadikan dua. Rencana yang kita potong adalah akar yang ini ya sebetulnya saya, karena akar ini sudah nempel di tanah, sudah kuat, jadi ini kita potong, kita pembesaran akar yang ini ya, akar gantung ini ya, ini kita besarkan, ini kita potong sini deh, kita potong. Jadi ini yang nanti akan bentuk suatu bahan bonsai atau bonsai perahu ya, muda perahu, jadi begini meliuk ini ya, ke sana. Ini bonsai ini sudah ranting-ranting dan anak cabangnya sudah jadi, tinggal perawatan aja, saya banyaknya ini ya, kurang perawatan. Ini nanti jadi dua ya, kalau kita potong dari sini, lihat ini, karena ini menyatu ya, menyatu ke sana, muter ke sini, jadi satu sama yang besar ini ya, ini selengan ini ya. Ini bawahnya ini dulu ada tatakannya sobat bonsai ya, tatakannya yaitu kayu itu, jadi udah lapuk ini ya. Nah, ini sudah ini kayunya sobat bonsai. Nah, karena kalau ini kita, kalau tidak kita potong yang ini, itu tidak sesuai dengan cabang ini sobat bonsai ya, lebih besar ini, besar, lebih besar cabang ini daripada yang ini. Ini dulu asal mulanya juga akar ya, akar sulur, jadi besar begini. Baik sobat bonsai, proses pemotongannya
Jadi kita setelah kita potong, kita biarkan dulu. Kalau sudah benar-benar subur hidup lagi atau tidak stres, maka kita akan proses pengambilan ya, pengambilan yang ini kita ambil lagi. Yuk lanjut. Ya, selesai. Ini sudah saya potong dan sudah saya kasih batu ya, saya sengkal sementara. Ini kalau sudah bisa renggang, baru kita kasih silep kambium. Untuk saya demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Salam bonsai mania. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.